peran lender dalam program pengadaan yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sangat strategis. Sebab lender adalah pihak yang akan membiayai akuisisi senjata oleh Indonesia, sehingga tanpa jasa lender maka Jakarta tidak akan mempunyai senjata canggih seperti Rafale dan F-15EX. Penandatanganan kontrak pembelian antara Kementerian Pertahanan dan OIM tidak akan membuat kontrak tersebut langsung berstatus efektif seperti umumnya orang memahami penandatanganan kontrak tanpa melalui PLN. Dibutuhkan cawe-cawe Kementerian Keuangan dan lender agar suatu kontrak dapat berstatus entered into force. Secara garis besar ada 3 tahapan kontrak akan dinyatakan efektif. Pertama, penetapan lender. Ihwal penetapan lender adalah urusan lapangan banteng, di mana biasanya OIM, calon pemasok mesin perang ke Jakarta, sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan yang potensial menjadi lender. Sebagai ilustrasi, BNP Paribas bukan saja memberikan utang komersial kepada Indonesia untuk pengadaan Rafale, tetapi siap pula membiayai ekspor kapal selam kelas Korpen ke Jakarta. Kementerian Keuangan dalam menetapkan lender melalui proses seleksi lender, di mana calon lender dengan tawaran terbaik memiliki peluang untuk ditunjuk sebagai pemenang. Isu seperti tenor dan suku bunga merupakan dua di antara sejumlah isu yang menjadi pertimbangan lapangan banteng dalam penetapan pemenang seleksi. Kedua, penandatanganan loan agreement. Apabila antara Kementerian Keuangan dan calon lender telah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak dapat melakukan penandatanganan loan agreement. Loan agreement adalah salah satu ikatan hukum yang menjadi dasar pembiayaan pembelian mesin perang melalui PLN. Tanpa adanya loan agreement, kontrak yang telah diteken oleh Medan Merdeka Barat tidak dapat diimplementasikan. Sekali lagi, penandatanganan kontrak tidak otomatis menjadikan kontrak tersebut menjadi efektif. Ketiga, ketersediaan RMP sebagai uang muka. Harus dipahami pula bahwa dalam suatu nilai total PLN yang disetujui oleh Menteri Keuangan dalam bentuk penetapan sumber pembiayaan, terdapat sejumlah kecil porsi yang harus dibayar menggunakan dana rupiah murni. Alokasi demikian dikenal sebagai rupiah murni pendamping atau RMP yang saat ini besarannya adalah 7,5% dari nilai total program. Setelah loan agreement ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan lender, RMP harus tersedia dalam APBN untuk Kementerian Pertahanan. RMP tersebut nantinya akan dibayarkan sebagai uang muka kepada OIM, sehingga OIM, Medan Merdeka Barat dan Lapangan Banteng dapat menyatakan bahwa kontrak sudah memasuki fase efektif. Hanya dengan mencapai tahap tersebut, maka kontrak efektif, pabrikan dapat segera memproduksi sistem senjata pesanan Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas lender bagi sejumlah kontrak yang kini telah enter into force berasal dari lembaga finansial Eropa. Apakah pembelian beberapa sistem senjata karya anak bangsa Turki oleh Indonesia dibiayai oleh lender dari Ankara? Sejauh ini belum ada hilal untuk hal tersebut.